Oh betul bosku, salam sehat selalu untuk kita semua dimanapun berada. Ya, thank you for itu. Hari ini kita akan jembreng again. Bosku, kita mulai. Yang baru bergabung, caranya bagaimana Kang? Screenshot, cekrek, kirim ke kontak saya. Ya, kontak saya ada di judul. Bos, kulit asli. Masih mulus ya. Betul, mewah. Ini brandnya adalah Dax. Ya, masih mulus toh. Dax, ah gagah ini pun. Serius, ini cakep ini. Tuh. Ya, ah mewah lah ya. Yang mau ini Dax bunda. Ya tuh, tetep masukin. Yang mau 100 angkut. Cakep. Kemudian kita ke, nah, tah bos, ini teh kemarin ada yang ngefix ya, cuman di cancel, sayang banget bunda. Bisa diperhatikan ya, dia gayanya seperti Prada, ya, HW-HW-nya ini masih mulus. Wah, nilonnya ini nilon mahal ya. Nilonnya nilon mahal ini, Bun. Terus dia dimix dengan kulit. Ya. Menurut saya ini tas mahal, ya. Ini menurut saya adalah tas mahal. Cakep ya tuh. Ya, masih mulus semua, Bosku. Dia berjiper. Ya, jipernya juga serelek tuh. Puringnya juga mewah di dalam ya. Wah. Ini juara bunda, juara ya. Yang mau 130. Like new begini ya. 130 mah tuh bos. Sudah murah. Kita lanjut. Nah. Ini saya punya tote kulit ya. Tote kulit asli dengan ada gambar manik-manik di sini. Dia mateng ya, alias lelah boleh dikatakan seperti itu ya. Tapi ini kulit asli ya. Tuh, di handle-handlenya ya lelah-lelah sedikit, Bun. Tapi bersih ya. Ini ada tag, ada brand. Tuh. Saya kasih murah. Ini jiper YKK. Sekelas kulit ya, saya kasih di 80, tetapi harga itu kita sesuaikan dengan kualitas, begitu bunda. Kemudian, nah, wow, ya ini menurut saya mewah ini. Wah, ya, ada besi-besinya, gagah, ya. Wah, kalau ditakol ya, ditakol sama ke kepala lumayan ini. Ya, gagal ini. Tuh, cakep bos. Yang mau ya, ini ada jipernya kah? Ada bunda. Tuh. Ya, ada jipernya. Alah, keren bos. Ya, dua tali. Wah, ada tali panjang. Yang mau 100 gas. Lanjut ya. Nah. Ini brandnya California. Ya, California. Jadi, buat bunda-bunda kalau sudah di fix jangan di cancel lagi. Ya, supaya saya tidak bingung. Wah, ininya macet ya. Ininya macet. Yang satunya gimana? Wah, satunya serele. Ini serele. Agak macet. Ada pocket. Serele. Nah, ruang tengah serele ya. Tuh. Ini karena macet, saya kasih murah ya. Mungkin nanti di rumah bisa diperbaiki ya. Saya kasih 30.000 ya. Jadi harga mah kita sesuaikan, Bun. Kemudian, nah, ini menurut saya
lapis legit ya. Ini menurut saya lapis legit, mewah banget. Serius ya, mewah banget kulitnya. Dia pakai zipper. Cakep ini, Bun. HW-nya. Ya ini dibalik HW, dibalik sini HW. Ah, keren, Bos, tuh. Oh, betul. Ya, handle-handlenya masih aman, terjaga. Kulit asli. Gagah banget ini. Brandnya Double M Milano. Kulit asli mulus ya. Waktu ini pasarannya mahal, Bun. Tote-tote begini ya. Apalagi ini kulitnya kulit tak terkatakan ini. Mantul banget ya. Serius. Yang mau, wah ini mau 500 ke 600 ke wajar ini. Yang mau 350 ambil ya. Ini double M Milano. Saya jamin tidak akan menyesal. Lanjut, lanjut bos. Nah ya. Ini brandnya Big Wim. Kulit asli bos. Serut ya, tuh Big Wim. Mewah ini bunda. Tuh, kulitnya jangan diragukan. Brandnya Big Wim. Cantik ini tuh. Ya. Gagah Bun, ya gagah banget ini. Yang mau monggo di 200 coba. Ya kan, udah tas serut ya, Big Queen 200.000. Kemudian kulit asli ala Linci. Kulit asli ala Linci. Masih mulus, masih cakep, kulitnya masih bahenol. Nah, di dalam dia pakai zipper. Ini saya jamin mulus ya. Tuh. Plat besi. Yang mau 250. Cakep ya? Cakep Bun. Kemudian astaga, ini keren ini. Wah, ini kulit asli ini. Ya, lelah-lelah sedikit wajar ini. Kulit asli ini. Kulit Kang. Iya. Iya, Bos. Tuh. Ya. Warna hijau. Ada tag ini di dalamnya tuh. Apa ya? Sudahlah, ya. Yang mau tahan nge-WA penting. Oh, yang mau gaskeun. Janganlah masa 100. 120 ya. Kulit asli ini warna hijau susah dicari. Kemudian nih, kita keluar-keluarkan ya. Yang mantul-mantul dan yang unik-unik di sini kita keluarkan. Nah, menurut saya ini unik ya. Kulit asli modelnya dia Broko. Cakep Bun. Tuh. Kulit asli masih pakai plastik ya. Masih like new. Ada brand plat besi. Yang mau saya kasih 150 saja. Cakep ya. Unik. Ya, unik kulit asli. Semuanya masih cakep. Lanjutkan. Kemudian, wow. Ya. Yang begini-gini mah murah Bun di sini ya. Walaupun dia kelihatannya gemoy, tapi dah
Yang mau 60 silahkan. Ambil bunda, 50 ribu mah ya. Lalu kita ke, nah, kulit asli. Kulit asli brandnya Monoro. Ada brand kulit asli kah? Yes. Di dalamnya cetuk, cetuk tuh. Ya, wah bersih bun. Tuh. Ya kan? Di mana lagi ada kulit murah? Di sini. Berapa harganya Kang? Ambil bunda. 100 kulit asli harga 100 Kang. Ah. Yang benar Kang. Iya bun, 100 lah baik ya. Lanjut kita ke tak. Wow. Saya punya Brera ya. Ini Brera lengkap dengan kantong kecilnya. Ya, masih bagus. Bawah masih aman, di dalam aman dan tidak ada transfer warna. Tuh, masih cakep. Di dalamnya aman ya, ada oh sudah pastilah ada tag ya. Poket-poket masih lengkap. Ah, cakep ini pun. Ya kan? Dia pakai zipper ya, zippernya juga lengkap dan masih serelek. Pakai magnet begini, cetok. Nah, ini lengkap tali panjang. Tali panjangnya masih oke. Okay. Tidak bermasalah ya. Yang jadi bermasalah adalah handle-nya. Tuh, handle-nya rada-rada lelah ya. Tuh, tapi ini masih aman, Bun. Tuh ya, ini lelah-lelah ya, ada kayak kemarau-kemarau sedikit. Tapi dah untuk dipakai masih oke-oke aja. Ah, enggak lah, enggak kelihatan lah ya. Cuman saya aja yang terlalu jujur sebetulnya. Kalaupun tidak dikatakan, ya ini enggak kelihatan. Tapi tenang ya. Yang mau. Duh, sabaraha yang begini ya. Karena kan kalau pasarannya ini masih tinggi nih. Di 190 tah sudah lah ya. Si akan mulai begitu atuh. Kemudian wah, ini gemoy banget ya. Waduh, gemoy banget, Bos. Ada rantai-rantainya. Ini kulit asli. Gemoy banget ya tuh. Ah, ya, kelihatan ya. Aduh, gemoy banget ini. Ah, sudah Bun, ini cakep banget ini. Cakep banget. Waduh, pantesan aja ya. Wherever you go. Yang mau ini silakan ya. Ini saya yakin banyak ini nanti yang mau ya. Di wah, wih. Cakep banget ini ya, wherever you go ini, Bos. 230 ya. 230 saja menurut saya harganya sudah terjangkau. Lalu nah, saya punya tote bandpool ya. Tote bandpool, kita perhatikan dulu bawah-bawahnya ini mulus, 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 mulus ya. Kulit-kulitnya mulus. Nah, kulit asli ya. Bandpool bunda, cakep ini. Ininya, handle-nya kulit mantul. Menurut saya ini mending diambil ya. Bandpool ini cakep ya. Keren banget ini. Yang mau 150 bandpool tabung ya. Kemudian ya, ini warna hijau. Ya, masih mulus. Masih cakep ya. Tuh. Wow. Ya. Cakep ini. Kulit ini, yes. Tuh. Wah, langsung.
nangka ini. Tuh. Kecil ya. Tuh. Waduh, Bun, ini mah keren ya. Ah, oh, net akal. Ternyata dia Korun, ya. Ini brand Korun. Ya. Dia di sini tulisan Korun. Buka. Wah, kulit, Bos, ya. Tuh. Ini dia hanya ketekan saja ya, tidak sobek, tidak bolong, tidak ya. Tuh. Masih aman ya. Enggak ada ya tuh. Nah, ya enggak ada sobek, enggak. Wah, ya. Adalah tulisannya Korun di sini ya. Tapi biar Abdul ya enggak apa-apa. Kita keluarin. Tuh. Lucu ya. Korun ya. Oh, jipernya tentu ya, jipernya masih seperti biasa ya modelnya. Tuh, nomor seri lengkap di dalam ya. Tuh. Ini mah tinggal diurut-urut aja ya. Tuh, ini mah diurut-urut aja, nanti juga kembali lagi. Tuh, udah aman ya. Enggak bolong, enggak, Bos. Ini mah keren ya. Yang mau Bunda, ini si Korun kecil, ini langka ya. Susah dicari ya, modelnya juga unik. Korun kecil. Yang mau silakan ya di 300 rehom. Ya. Ini yang mau 300 saja. Wah, Bun. Langka ya. Kemudian nah, saya ada ransel ini. Keren ya. Ini ranselnya keren. Brandnya dia Bana-Bana. Gagah, Bunda. Ih, ya semua di zipper-zippernya dia berembos. Wah, keren ini. Aduh, ya yang punya, yang dapat ini mah beruntung ya. Di dalamnya bersih, embos. Wah, zippernya ini masih celing banget ya. Tuh. Kayak emas. Wow, serelek ya. Dia di sini ada panceteknya begini modelnya. Ini fashion ya, jadi cakep buat gaya-gayaan. Tutup. Nah. Wow, di belakangnya mewah ya. Aman, ini ada ruang. Tuh, ya. Oh, saya pikir tadi duit. Yang mau gaskeun, ini cakep, Bu. Ambil, Bu, ya. Yang mau 200. Bana-bana 200, Bos. Kemudian mana lagi yang belum? Tah. Bos. Cakep ini ya, sudut-sudutnya masih aman ya. Sudut masih aman. Ini Sisley. Wah, keren ya. Sisley, zipernya ini pocket aman, serelek ya. Tuh. Terus dia di sini pakai modelnya seperti ini. Ya. Ah, mewah, Bun. Tuh, Sisley ya. Duh, cakep banget ya. Tuh. Yang mau, astaga, ya ini masih di pasaran 2,5 ini ya. Tuh. Tapi di sini si Akang fix 150. Monggo. Ada murah banget, Bos, 150 mah ya. Lalu nah, ya ini sebenarnya cakep banget ini, Bun ya. Ini kulit asli, cakep banget ini. Ya, sling ya. Ini sling. Mateng banget ini tuh kulitnya. Enggak ada minus, semuanya mulus tuh. Cakep, Bu. Di dalamnya bersih. Tah. Set. Yang mau silakan ya. Aduh, ini mah keren banget ya sling. Kita pakai begini keren loh ya, ini kulit asli. Ya, jiper ya, kakak. Yang mau Bunda, gaskeun. Saya kasih murah aja lah ya. Untuk hari ini saya kasih 100.
Untuk barang tidak boleh diganti ya, kalau sudah di fix biar sayanya tidak bingung. Nah, kemudian ini cakep ini, Bun. Ya, biar kelihatan bagaimana modelnya. Wah, gede tuh ini. Sabar ya. Nih. Dia garede sih nak. Enggak apa-apalah. Ini cakep ini tuh. Ya. Kulit asli gemoy. Semuanya ini kulit asli. Tuh. Ya, ini juga dia kulit asli. Ini brandnya Lizunet. Dan dia di sini pakai zipper. Semuanya full kulit. Tuh. Cakep ya. Oh, ini di tali ya. Terlalu panjang mungkin ya kan. Jadi dia tali. Ini bisa dilepas nanti, Bos ya. Oh enggak, yang ke tali ini mah ya, bukan di tali, apa namanya teh? Ngegulung. Tah. Ya. Ini teh bisa disling, bisa disolder. Tuh. Bener kan solder kan kalau yang kecil begini? Mulus ya. Yang mau 100 ambil, Bu. 100 mah murah tuh ya. Lalu nah, yang baru bergabung jangan lupa di subscribe. Ini saya punya ransel kulit asli ya. Kulit asli, di dalamnya masih bagus. Ini kulit, Bos. Ya, dijamin ya, garansi. Ini adalah kulit masih serele. Pegangannya juga mewah ya. Cakep. Zipper utama di mana dia? Wah, di sini zipper utamanya. Waduh, masih serelek. Ya, lembut banget. Aduh, apa ya? Cakep banget. Sayangnya ini teh minusnya ini. Khususnya keluar satu. Isinya semuanya masih mulus ya, tuh. Ini semuanya masih mulus. Ya, ini masih mulus. Tuh. Sayangnya ini si usus keluar. Jadi ini tinggal dibenerin aja ya, dimasukin ke dalam. Ya kan, sama tukang tasma bisa ini ditambal. Aduh, Bu, ini teh kalau mulus mah ya. Wah, mau 400 juga ini mah masih layak ini. Ya, aduh, coba perhatikan, Bu, motif-motifnya ya. Dan ini adalah kulit asli. Ya, dengan keadaan seperti ini, ada yang mau ya? 180 ya. Minusnya mah cuma seuted. Ya, minusnya cuma sekecil itu. Nah, kemudian ini di dalamnya masih bagus ya. Dia pakai magnet. Nah. Dia tote. Ya, dia lengkap tali panjang, Bun. Nah, itu gimana ya supaya dia tidak pabulit. Ya, yeah, kumaha ieu teh? Nah, ternyata begini ya. Jadi pabulit. Ini masih bagus, Bun. Tuh, ya. Aduh. Ternyata dia masih keren. Cakep ya. Nah, zipernya dia di sini aman. Wow, dia bisa dikecilin, ya. Semua masih aman, dia di sini bisa dikecilin. Dan zipernya masih serelek ini. Wow, cakep ya. Ya, ini bukan dia. Ya, ini bukan dia. Karena kalau dia, ya gini-gini juga saya bisa nge-sell ini 700. Cuman karena modelnya unik ya. Cakep ini. Yang mau, murah lah ya. Ini mah kita murah lah, gak usah mahal-mahal.
100 tuh, Bunda. Ya. 100 mantap. Nah. Masih bagus ya. Ya, masih bagus. Ah, ini mah nanti dilap ya, nanti dilap. Ini nempel ya, nempel saja. Dia brandnya adalah Mango. Tuh. Keren. Cier. Tapi ini bahannya lucu loh. Ya, dari zipernya apa dari ininya juga ya. Kayak berlian dia. Yang mau 80 sikat. Sikat 80 ya. Nah, kita murah-murahkan saja. Keren bos ya. Nah, Bun. Ini sebetulnya brand mahal ya. Kulit asli warna putih ya tuh. Ini sebetulnya adalah brand mahal. Mewah ya. Ini serius mewah banget. Di handle-nya saja. Ini semua full. Kulit. Ya, di lingkarannya ini semua kulit. Dia pakai magnet. Ini ada pocket berjiper ya. Jipernya masih aman. Ini brandnya adalah Rookie. Rookie Boot. Ya, Rookie Boot ini tergolong jonggo. Yang mau saya kasih murah 230 monggo. Wah, udah enggak ada harganya lah 230 mah ya. Lalu nah saya ada ransel ya, ini kulit, kulit dimix dengan kanvas. Tapi saya herannya, aduh ya, tuh di belakangnya ini ya. Cantik banget ya, ini gemes banget ini saya ngelihatnya nih. Tuh. Ya, jiper-jipernya ini mewah. Apa ini ya? Brandnya ya. Tuh. Wah, cakep, Bun. Coba kita masukin. Jauh, wadidaw, keren ya, keren, aslinya keren, ini kulit asli, kulit asli. Yang mau, aduh Bun, 250 gaskeun. Lanjut lagi, kita ke, nah, ini saya ada COC, Coach. Ya, minusnya dia di sini nih. Ya, dia di sini crack, crack-crack begini. Nah, terus nah di sininya crack-crack begini, ya. Untuk bahannya ini masih bagus. Talinya juga crack-crack begini nih. Nah, ya. Udahlah, saya mah jujur aja. Ininya bersih. Nah, di dalamnya bersih, cuman di sini kita sesuaikan ya, harga dengan kualitas. Karena ini udah crack pada crack ya. Ya begitu. Ya ada gimana tuh? Aduh, bingung saya kadang ya. Nah, udahlah ya, biar tidak ada perkomplainan. Yang mau 60 hayo ya. Ih, gokil kan? Iyalah, bos. Ya, kita mah kita sesuaikan harga dengan kualitas. Kita dekat-dekati ya. Mulus banget ini, mulus. Wow. Pada mulus ya. Gagal banget. Bos. Duh. Ya, sayang banget ini kalau nggak pada dipix ini, Bun. Kulit-kulitnya mantul semua ini. Boleh ya, gaskeun, gaskeun. Tah. Maaf Bun ya, saya belakangin dulu ya. Nah.
Kemudian enggak apa-apa kita 40 menit juga ya. Nih. Ini kulit aduh gemoy banget. Ya, gemoy banget. Aduh, sudahlah. Ya, cakep banget. Pakai zipper. Aduh, bos. Yang mau ya. Ah, cakep banget ini. 200 tuh. 200.000 coba. Lalu, nah. Ini buat yang WL ya. Karena yang pesennya, yang pesan pertama katanya enggak jadi. Di rumahnya banyak tas hitam. Ini kulitnya gemoy. Kulit asli, ya. Masih mulus, bos, tuh. Ya, masih mulus. Yang mau 150, ya. Yang mau 150 ambil. Ambil, bos. Kemudian wah, ini clear keren-keren ya. Wow. Finn Esker. Ya, masih bagus ya. Kulitnya ini memang modelnya seperti ini. Ya, kayak model kulit Balenciaga. Cakep bunda. Sudah. Keren ya. Keren dong. Nah, tali panjang ya. Tali panjang bawaan. Ya, kalau pada masanya saya pernah ngesel yang begini itu 2 tahun yang lalu lah ya. 2 tahun yang lalu ini pasarannya masih 700 tinggi. Tapi sekarang juga ya masih tinggi ya, tergantung bagaimana kita ketemu dengan buyernya ya. Kalau dia memang pecinta kulit seperti ini model ya, pasti dia suka ya. Yang mau saya kasih murah aja ini ya, 350 ya, 350 angkut bunda ya. Gas ya, 350 cakep ya tuh. Aduh, murah bos, 350 mah ya. Lalu nah, ini nih ya. Kalau ini mah aduh, beruntung banget ini yang dapat ya. Kulit asli ya. Ini saya tegaskan adalah kulit asli. Ya, ini saya tegaskan kulit asli. Wah, bunyi krekek-krekek jenah ya. Aduh, Bun. Ini mah ya, yang mau 300 monggo ya. Model begini tasnya harga jutaan ini. Kulit asli ya. Sadah. Betul ya. 300 Bunda. Murah segitu mah ya. Kemudian wow. Apa lagi ini? Masih like new banget ya. Aduh. Ada pecinta warna ini. Ini kayaknya masih baru ya, Bun. Iya. Masa iya, ya? Kayak masih baru banget. Ya, semuanya masih celing, hawe-hawenya masih mengkuning tuh. Sudahlah ya, kulit-kulitnya masih seperti tak terjamah ya tuh. Kulit-kulitnya seperti yang belum apa? Ya seperti tak terjamah. Yang mau 300 bersih banget kulitnya ya. Kemudian nah, aduh Bun, ini dikasih 2,5 ya, masih ditawar. Jangan ya, mana ada lagi kulit yang begini 2,5 ya. 250 coba ya. Kemarin ada yang mau kan, saya mau kulit merahnya. Jangan 2,5, 200 ya. Jangan. Jangan, bos ya. Ya, kulit asli ya. Jangan ini. Ya, ini pasarannya juga 3,5, ini 400, 3,5. Ya, padahal di sini 2,5 itu sudah harga rungkad. Bayangkan ini kulit asli di harga 2,5. Oh. Terlalu ya. Yang mau 250, silakan.
Kemudian, nah, ini juga, bos, ya. Menurut saya, ini kulit sungguh luar biasa. Ya. Ini bisa dilipat begini, ya. Ini bisa dikancing begini. Cetek. Nah. Terus ini juga bisa dikancing ini. Oh, betul. Ini cantik ini. Cetek. Astaga, bun. Ya. Oh, mewah banget ya. Ini kulit gemoy. Bisa perhatikan pori-porinya. Tuh. Ya. Aduh, pori-porinya boleh, bun. Cantik begini ya. Di bawah-bawahnya, aduh. Sudahlah, ya. Dan dia pakai zipper. Hah, cakepnya, ya. Serelek, tuh. Astaga, bunda. Ambil ini. Terdapat setut-setut, ya. Dan dia di sini handle-nya aman. Yang mau 300 silahkan. Murah, bun. Kemudian, nah, Rong Englong, ya, ini adalah tas sultan, ya, Rong Englong, ini sangat mewah, ya, tuh, sangat menawan, dan ini brand, high brand, ini ya, ini high brand, keren banget, ya, lengkap dengan tali panjang, bisa diejas, ya. Aduh, bun, ini keren banget, bun, ya. Tahu kan RR harganya itu tinggi. Boleh dicek, ya. Boleh di searching-searching ke Google. Boleh. Yang mau, perhatikan ini, bun, cakep banget, ya. Ini pasarannya 700, 800, ya. Yang mau, saya kasih di 470 ya, 470 dapat RLO, mama. Betul ya. Kemudian, nah, sling COC, kanvas dimix dengan kulit. Nah, bun ya. Kanvas dimix dengan kulit. Ini kulit-kulitnya ya. Kalaupun kulit-kulitnya ini agak sedikit lelah, ya wajar. Tapi untuk handle-nya mantul ya. Untuk handle-nya mantul, bunda. Lengkap dengan zipper. Oh, bukan, dia sling. Ya, dia pakai magnet tuh. Ada grip, ada. Gripnya ya. Ini saya kasih murah. Yang mau, wah, magnetnya juga nyedot ya. Handle-nya ya kulit asli. Ya, yang mau 170 angkut. Kemudian kita ke, Tote kulit asli Dax. Ya, ini kulit asli brandnya Dax. Cakep banget ya. Mantul sekali. Mewah. Mulus. Tuh. Kulit asli. Ya wajar lah ini mah ya. Mahal juga ya, tapi dari sini mah murah. Tuh, bun, perhatikan, bun, cakep ya. Yang mau 180. Ayo. Nah, ini double M loh ya, padahal ini cantik banget ya. Tadi ada yang mau ya, cuman tawar. Jangan, Bu. Ya, ini teh belum saya semir, belum saya isi sama plastik-plastik ya. Kalau diisi sama plastik ini mewah banget. Tuh, double M Milano. Yang mau ini di 200 ya. 200. Kemudian, nah, ini juga kemarin ada yang mau baru bergabung, terus pengen nawar, padahal udah dikasih harga murah. Memang boleh ya, tapi memang jarang lah di sini mah ya.
jarang di sini ada yang nawar-nawar, bos, karena di sini harganya memang sudah harga bersahabat ya. Ini mantul banget ini kulit hobo tuh ya, gemoy banget bun. Aduh, ya ada ruangannya di sini. Ya ini ada ruangannya, bisa dibuka dong. Tah, ada ruang rahasia di sini juga, ada ruang rahasia. Dan dia di sini pakai zipper tuh. Yang mau ini 200, udah murah ini 200 menurut saya. Lanjut ya. Nah. Sudah ya, kalau ini dia masih tetap ya. Harganya tinggi ya, karena ini keren banget menurut saya, ini mewah sekali. Ya. Ini Metro ya, ini pasarannya 1,3. Ya. Pasarannya ini 1,3. Boleh dicek ya di lapak-lapak sebelah. Pasaran 1,3. Yang mau ini saya kasih di 1 jeti. Ya, terus nah. Ini kulit asli mantu. Dia juga Metro. Tarikan zipper lepas ya. Tapi ini tidak pengaruh ya. Ini hanya action doang. Action doang ya. Karena ini cuman gaya-gayaan doang. Bukannya begini. Kulitnya mulus ya. Cakep banget ini. Emboss-emboss ya. Ini saya kasih di. Aduh ya, kalau masalah kulit ini jangan ditanya ya. Tuh, masalah rantai-rantai ini jangan ditanya, Bun. Ya. Ini saya kasih di 750. 700. 700 ya. Nah. Terus ini saya ada Metro serutnya. Ya. Ini si Metro serut saya kasih di. Ini juga udah saya kasih murah loh, Bun. Ya. Saya kasih di 500. Ya. Si Metronya 500. Kalau mau ambil tiga-tiganya, ya nih. Ini diambil, ini diambil. Sama si Tote ini si mewah diambil. Saya kasih 2 jepi dapat 3 Metro. Ya, kadang kita bongkar bal dengan modal lebih 10 belum tentu dapat Metro, belum tentu, ya. Lanjut. Oke, kita lanjut. Nah. Kulit asli warna ungu, brandnya Folio. Folio ya. Tuh. Warna ungu ini modelnya unik ya, warnanya unik. Ya, minusnya minus pemakaian standar ya. Ini saya kasih murah. Dia ada warna berbeda di sini memang bawahnya 170. Ya ini udah murah banget, 170, Bu. Aduh, mamae, terlalu murah ya. Kemudian nah ini kemarin perasaan ada yang ngefix ini loh ya. Rangsel ini ya, tuh rangsel yang mix kulit ini kemarin perasaan saya ada yang ngefix ya, cuman saya lupa siapa. Ya, saya lupa siapa. Ini yang mau di 150. Ya, ini cantik banget ini. Cantik banget ini ya. 150. Cuman saya lupa. Tahu ya siapa. Nah, untuk yang di belakang mungkin kita ketemu di konten berikutnya lagi ya. Di konten berikutnya saya akan kasih mic dengan yang murce-murce, tapi di kulit-kulit juga masih banyak ini ya. Oh, dagangnya udah di TNF. Kulit, dompet belum saya jemret. Oke, bosku ya. Durasi barangkali membosankan kalau terlalu lama. Kita ketemu di konten berikutnya. Tengkoi. Thank you for you too. Ya, salam sehat, salam sukses untuk kita semua. Saya pamit, I love you all. Mwah.